ya, rencana kami kian yang pertama sama Pak Jokowi, Presiden Jokowi lah, untuk meminta keringanan hukuman anak kami. Jadi yang kedua sama DPR RI, Bapak DPR RI. Yang ketiga untuk kumpulan warga Jawa Tengah Indonesia, ibaratnya mau minta pertolongan lah, yang bikin dulu dengan cara dari Jawa Tengah Indonesia untuk membantu anak kami di sana. Ya, tapi memang belum bisa lah ditanggapi Bapak Ketua Jawa Tengah yang ada di Indonesia. Tapi mudah-mudahan lah, karena surat ini pun sudah kami kirimkan, mudah-mudahan lah diterima. Kalau inti surat dari yang ke Presiden itu apa kira-kira Pak? Ya meminta supaya keringanan hukuman anak kami lah. Biar Presiden menghubungi pihak Malaysia begitu Pak ya? Iya, biar Presiden menghubungi pihak Malaysia dan menterinya gitu.